Nah, kalau kita beli ini nggak sanggup kita beli. Mereknya aja ini kan Hermes. Mahal sih bos. Nah, tapi nggak usah baca, lihat aja. Hermes. Hermes Pigeon. Hermes Pigeon. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Afdal Praja. Teman-teman, apa kabar kalian? Tentunya semoga baik-baik saja dan juga semoga kalian selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, malam ini saya bertemu sama Pak Eko nih. Yang ingin saya tanyakan malam ini sama Pak Eko, berapa kekayaan yang Pak Eko punya? Jadi Pak Eko gini. Pak Eko sudah umur berapa? 30 tahun. 30 tahun. Kurang, enggak kurang. Kurang. Kurang berapa? 25 tahun. Kurang 5 tahun, berarti 25 tahun. Nah, jadi katanya umur Pak Eko ini sudah 30 tahun tapi kurang 5 tahun. Jadi jadinya 25 tahun. Nah, jadi kekayaan Pak Eko yang Pak Eko punya saat ini sudah berapa Pak Eko? Kekayaannya? Kekayaannya sekarang? Yang sekarang. Yang sekarang, yang malam ini? Enggak, jadi sekarang kan udah umur 25 tahun. Berarti dari umur 0 tahun sampai ke umur 25 tahun, sebanyak apa kekayaan yang Pak Eko punya sekarang? Sebanyak apa kekayaannya, yang maksudnya yang sudah ada? Yang sudah ada. Tapi belum kaya-kaya, tapi masih jaga di sini. Sudah kaya, enggak jaga lagi di sini. Jaga lagi di sini. Jadi tujuan jaga di sini ngapain aja? Tujuan mau jaga apa maksudnya? Mau cari kekayaan. Oh, tapi enggak kaya-kaya. Tunggu apa namanya? Tunggu jaga nih ya. Jaga nih. Jatuhlah duit satu goni ya. Jadi ini saya lihat baju sama celana Pak Eko sangat mantap sekali. Nah, jadi saya mau tanya, jadi baju yang Pak Eko punya ini harga berapa? Kalau baju ini kan kayaknya Atta di Monja ini. Atta orang kasih. Ya, karena kan agak kebesaran bukan saya beli. Ya, kan? Agak kebesaran. Kalau saya beli kan enggak kayak gini, pasti padu. Pasti bagus. Enggak, tapi kalau saya lihat itu macam baju masih baru, baru dibeli sebetulnya itu karena nampaknya masih baru. Tapi kalau menurut saya itu enggak mungkin itu punya orang yang kasih. Ya. Kalau kita beli ini enggak sanggup kita beli. Mereknya aja ini kan Hermes. Mahal sih bos. Tapi enggak usah baca, lihat aja. Hermes. Hermes Pigeon. Hermes Pigeon namanya mereknya. Aduh, ini celananya juga. Kalau celana sekali. Ini mereknya kan kotak emas. Model kotak-kotak kayak gini. Namanya kotak emas nih. Ini kirim dari Turki. Itu langsung tua ya. Iya, waktu gempa kemarin tuh kelebihan celana dikirimnya ke sini. Luar biasa memang Pak Eko. Pak Eko memang orang tidak jelek. Bukan orang jelek-jelek, Pak. Orang lili. Bajunya aja baju dari luar negeri. Celana juga punya impor ya dari luar negeri. Mantap, luar biasa. Aduh, oke, teman-teman, cukup sekian dulu ya untuk pertemuan kita malam ini. Mungkin insyaallah besok akan kita bertemu kembali sama Pak Eko, karena memang kita sering jumpa sama Eko, diambil sama Pak Eko ya selama ini, karena memang satu tempat kerjaan ya. Satu perjuangan di Belanda dulu, waktu masih di Belanda dulu. Oke, guys. Sekian dulu untuk pertemuan malam ini ya. Insyaallah akan kita lanjut lagi pada video yang selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.